Haleluya. Kita akan membahas cara memperoleh kesembuhan jasmani, berkat penebusan yang telah disediakan melalui kematian Kristus di kayu salib. Kesembuhan jasmani adalah berkat penebusan di Kalvari. Pada waktu Kristus menanggung kejahatan dan dosa kita, saat itu juga Kristus telah menanggung penyakit kita dan telah memikul kesakitan kita atau rasa sakit kita. Jadi, kesembuhan jasmani bukan hanya berkat yang dijanjikan oleh Allah bagi umat-Nya. Kesembuhan jasmani merupakan berkat penebusan di Kalvari yang telah diberikan bagi seluruh umat manusia. Cara memperoleh berkat yang telah diberikan dan telah dijanjikan tercatat dalam Amsal pasal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Kita akan membaca Amsal pasal 4 ayat 20 sampai dengan 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 20, Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Ada tiga cara memperhatikan firman Tuhan dalam Amsal pasal 4 ayat 20 dan 21. Pertama, arahkanlah telingamu kepada firman Tuhan. Dan janganlah firman Tuhan menjauh dari matamu. Simpan firman Tuhan di lubuk hatimu. Jika memperhatikan firman Tuhan dengan tiga cara ini, yaitu dengan telinga, mata, hati, maka ada janji berkat dari Tuhan. Janji berkatnya adalah firman Tuhan menjadi kehidupan dan kesembuhan. Dengan kata lain, kesehatan, health, bagi seluruh tubuh mereka. Amsal 4 ayat 22, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Frasa bagi mereka yang mendapatkannya. Untuk mendapat kesembuhan atau kehidupan melalui firman Tuhan, pertama, orang sakit harus mencari dan mendapat firman Tuhan yang menjanjikan kesembuhan, yaitu ayat-ayat kesembuhan. Sebelum memperhatikan firman Tuhan dengan tiga cara, yaitu telinga, mata, dan hati, orang sakit harus mempelajari Alkitab lebih dahulu guna mendapat ayat-ayat kesembuhan. Dan apabila ia telah mendapat ayat-ayat kesembuhan, langkah selanjutnya, jangan menjauhkan ayat-ayat kesembuhan itu dari mata. Daripada memperhatikan gejala penyakit, orang sakit harus perhatikan firman-firman kesembuhan dengan matanya. Dan daripada arahkan telinga kepada perkataan dokter spesialis, orang sakit harus arahkan telinganya kepada firman Tuhan yang menjanjikan kesembuhan. Simpan firman kesembuhan di lubuk hati. Itu ibaratnya, benih firman ada di tanah yang baik, yang menghasilkan 30 kali, 60 kali, dan 100 kali lipat, asal tidak mengeluarkan firman Tuhan dari lubuk hati. Itulah tanah yang baik, yang pasti menghasilkan buah-buahnya. Ada dua jenis ayat-ayat kesembuhan yang kita harus memperhatikan untuk memperoleh kesehatan dan kesembuhan
bagi seluruh tubuh. Ayat-ayat kesembuhan jenis yang pertama. Ketika Kristus menebus dosa kita di Kalvari, Kristus telah menebus penyakit kita dan rasa sakit kita. Maka, healing in the atonement, yaitu kesembuhan ilahi ada di dalam penebusan. Matius 8 ayat 16 dan 17, Yesaya pasal 53 ayat 3, 4, dan 10, dan 1 Petrus 2 ayat 24. Dan ayat-ayat kesembuhan jenis yang kedua. Belas kasihan Tuhan Yesus terhadap orang sakit tidak pernah berubah. Dalam sepanjang masa pelayanan Tuhan Yesus di bumi, hati Tuhan Yesus selalu tergerak oleh belas kasihan, lalu menyembuhkan semua orang yang datang kepada Tuhan. Apakah belas kasihan Tuhan Yesus terhadap orang-orang sakit telah berubah sejak Tuhan Yesus naik ke surga? Tentu saja tidak. Kita membaca Matius 12 ayat 15b dan Matius 14 ayat 14. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Matius 12 ayat 15b, banyak orang mengikuti Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semua. Kristus sang penyembuh. Matius 14 ayat 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Kristus sang penyembuh. Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, sampai selama-lamanya. Firman Tuhan adalah benih. Dalam Lukas 8 ayat 11. Benih harus ditanam di tanah yang baik dan harus disirami. Kemudian barulah Allah menumbuhkan benih itu, yaitu firman Tuhan. Kita akan membaca 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai dengan 9. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Saya baca lagi ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat ini dalam Moffat Translation, I did the planting, Apollos did the watering, but it was God who made the seed grow. Saya menanam, Apollos menyiram, tetapi Allah lah yang menumbuhkan benih itu. It was God who made the seed grow. 1 Korintus 3 ayat 6 dalam Moffat Translation. Allah yang menumbuhkan benih itu. Benih itu, the seed, yaitu benih yang telah ditanami oleh Rasul Paulus dan disirami oleh Apolos. Bukan semua benih. Apabila benih firman Tuhan telah ditanam di hati yang baik dan disirami dengan 3 cara memperhatikan, yaitu dengan mata, dengan telinga, dan dengan hati, maka Allah pasti
akan menumbuhkan benih firman itu, the seed, dengan tidak lambat. Lalu saya baca 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kalimat, kamu adalah ladang Allah. Dalam Mufa Translation, you are God's field to be planted. Kamu adalah ladang Allah untuk ditanami. Ada kata tambahan, to be planted, untuk ditanami. Kamu adalah ladang Allah untuk ditanami. Kita telah dibeli dengan darah Kristus harga yang mahal untuk menjadi ladang Tuhan dengan tujuan untuk ditanami benih. Bila benih firman jatuh di tanah yang baik, yaitu benih firman yang diperhatikan dengan telinga, mata, dan hati, maka Tuhan pasti menumbuhkan benih firman itu dengan tidak lambat. Kita akan membaca 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalimat, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalimat ini dalam New King James Version, the Lord is not slack concerning his promise. Tuhan tidak lambat, slow, dengan janjinya. Dan ayat ini dalam Weymouth Translation, the Lord is not slow in fulfilling his promise. Tuhan tidak lambat dalam hal memenuhi janjinya. Tetapi Tuhan sabar menghadapimu. Sampai benih firman itu, yaitu firman kesembuhan, ditanami dan disirami. Tuhan tidak lambat dalam hal memenuhi janjinya. Cara Tuhan menyembuhkan orang sakit terdapat dalam Mazmur 107 ayat 20a. Cara Tuhan menyembuhkan orang sakit terdapat dalam Mazmur 107 ayat 20a. Dia menyampaikan firman-Nya dan itu menyembuhkan. Ini dalam terjemahan Fenton. Tuhan menyampaikan firman-Nya dan firman itu menyembuhkan orang sakit bila firman itu membangkitkan iman orang sakit. Saya akan membahas lagi ayat kesembuhan. Injil Matius 8 ayat 16 dan 17 yang menyatakan bahwa kesembuhan ilahi ada dalam penebusan. Healing in the atonement. Dan Matius 8 ayat 16 dan 17 merupakan ayat kesembuhan ilahi yang paling utama. Maka, jika seorang sakit mau disembuhkan, ia harus memahami ayat ini. Yaitu, Matius 8 ayat 16 dan 17. Kita akan membacanya. Menjelang malam, dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Ya, saya baca lagi ayat 16. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Kalimat, menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Dalam New King James Version, healed all who were sick. Menyembuhkan semua orang, all, yang menderita sakit.
Mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang yang menderita sakit? Dan apa dasarnya Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang yang menderita sakit? Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang yang menderita sakit untuk menggenapi firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan telah memikul kelemahan kita dan telah menanggung penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4. Saya bahas sekarang dengan ayat 17. Matius 8 ayat 17. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kalimat "Dialah yang memikul kelemahan kita" dalam Amplified Bible, "He himself took our infirmities upon himself." Dia sendiri telah mengambil atau memikul kelemahan kita pada dirinya sendiri. Sekali lagi saya baca, "He himself took our infirmities upon himself." Dia sendiri telah mengambil atau memikul kelemahan kita pada dirinya sendiri. Sebelum Tuhan Yesus menanggung kelemahan kita dan penyakit kita, Ia telah mengambil atau menaruh pada dirinya sendiri kelemahan kita dan penyakit kita. Dengan kata lain, Bapa telah menaruh pada Tuhan Yesus penyakit kita dan rasa sakit kita. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 53 ayat 10a. Yesaya 53 ayat 10a dalam Lutheran Translation, "He has laid on him sickness." Dia telah menaruh penyakit padanya. Jadi, Bapa telah menaruh penyakit kita pada Mesias. Lalu, Yesus dibuangnya menjadi sakit. Saat Allah Bapa mengambil semua penyakit dan rasa sakit umat manusia dan menaruhnya pada Mesias, Mesias menjadi seorang kesakitan dan yang mengenal penyakit. A man of pains and acquainted with sickness. Seorang yang kesakitan dan yang mengenal penyakit. Di dalam Young's Literal Translation, Yesaya 53 ayat 3. Tuhan Yesus telah mengambil penyakit kita dan rasa sakit kita pada dirinya sendiri dan telah menanggung penyakit kita dan rasa sakit kita. Dasar Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit adalah karena Dia sendiri telah memikul kelemahan kita dan telah menanggung penyakit kita. Kata penyakit kita. Kata ini menunjukkan penyakit semua orang. Sama seperti kata dosa kita. Dosa kita menunjukkan dosa semua orang. Saya membaca Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Yesaya 53 ayat 4a dalam Young's Literal Translation, "Surely our sicknesses he has borne, and our pains he has carried them." Sesungguhnya, penyakit kita dan rasa sakit kita, dia telah menanggungnya. Dan penyakit kita dan rasa sakit kita, dia telah memikulnya. Penyakit kita dan rasa sakit kita, dia telah menanggungnya. Kata menanggung dalam bahasa Ibrani, nasa. Dan kata nasa merupakan kata imamat, a Levitical word. Dan kata nasa dipakai ketika kambing Azazel mengangkut atau menanggung
dosa bangsa Israel ke padang gurun. Kita membaca Imamat 16 ayat 22. Imamat 16 ayat 22. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus. Dan kambing itu harus dilepaskan di padang gurun. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus. Kata mengangkut ke dalam bahasa Ibrani, nasa. Kambing jantan, yaitu Azazel, mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus. Dan kambing itu harus lepaskan di padang gurun. Demikian juga, Tuhan Yesus telah menanggung penyakit kita dan rasa sakit kita dengan tujuan kita dibebaskan, dilepaskan daripada segala macam sakit penyakit. Penyakit kita dan rasa sakit kita yang sudah ditanggung Tuhan Yesus, tidak perlu kita menanggungnya lagi. Bapa telah menaruh pada Tuhan Yesus penyakit kita dan rasa sakit kita. Apa yang Bapa telah menaruh pada Yesus, yaitu penyakit kita dan rasa sakit kita, Satan tidak berhak menaruhnya pada kita. Sekali lagi, apa yang Bapa telah menaruh pada Yesus, yaitu penyakit kita dan rasa sakit kita, Satan tidak berhak menaruhnya pada kita. Siapa yang mau menaruh penyakit pada kita? Satan atau iblis. Penyakit kita dan rasa sakit kita yang Bapa sudah menaruh pada Tuhan Yesus, iblis tidak berhak menaruhnya pada kita. Kata menanggung, nasa, dipakai dalam hal menanggung penyakit kita dan rasa sakit kita dalam Yesaya 53 ayat 4. Sesungguhnya penyakit kitalah yang telah ditanggungnya. Kata nasa, menanggung, dipakai dalam hal menanggung dosa banyak orang. Dalam Yesaya 53 ayat 12. Dia telah menanggung dosa banyak orang. Nasa. Maka baik dalam hal menanggung penyakit kita dan rasa sakit kita, maupun dalam hal menanggung dosa banyak orang, dipakai kata yang sama. Nasa. Menanggung. Sebagaimana Tuhan Yesus telah menanggung dosa semua orang, demikian juga Tuhan Yesus telah menanggung penyakit semua orang. Dan arti menanggung adalah memindahkan, tak menghapus ke kejauhan. Sama seperti kambing jantan Azazel mengangkut dosa bangsa Israel ke padang gurun. Tuhan Yesus telah menanggung beban dosa kita dan beban penyakit kita sebagai pengganti kita yang sesungguhnya. Olehnya, beban dosa kita dan beban penyakit kita sudah dipindahkannya, sudah dihapuskannya daripada kita. Penyakit kita dan rasa sakit kita yang telah ditanggung oleh Tuhan Yesus, kita tidak perlu menanggungnya lagi. Penyakit kita dan rasa sakit kita yang telah ditanggungkan pada Tuhan Yesus oleh Allah Bapa, Satan atau iblis tidak berhak menaruhnya pada kita, anak-anak Bapa. Kata menanggung yang berarti mengangkut ke, memindahkan ke kejauhan, dipakai dalam hal menanggung penyakit kita dalam Yesaya 53 ayat 4, dan kata menanggung yang sama dipakai dalam hal menanggung dosa banyak orang dalam Yesaya 53 ayat 12. Sewaktu Tuhan Yesus menanggung dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib,
Tuhan Yesus menjauhkan dosa kita sejauh timur dari barat. Kita akan baca Mazmur 103 ayat 12. Mazmur 103 ayat 12. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Waktu Tuhan Yesus menanggung penyakit kita di dalam tubuhnya di kayu salib, Tuhan Yesus menjauhkan penyakit kita sejauh timur dari barat. Tuhan Yesus menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan dengan kebangkitannya, dosa kita telah dijauhkannya daripada kita. Dan dosa-dosa kita tidak diingatnya lagi. Dan membaca Ibrani 10 ayat 17. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Tuhan Yesus telah menanggung penyakit kita dan rasa sakit kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan dengan kebangkitannya, penyakit kita dan rasa sakit kita telah dijauhkannya sejauh timur dari barat, serta tidak diingatnya lagi. Dan oleh biluru-bilurunya, kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Firman Tuhan menyatakan Tuhan Yesus sebagai pengganti kita. Telah menanggung penyakit kita dan rasa sakit kita dan telah menebusnya. Bahkan tidak mengingatnya lagi. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Akan tetapi, anak-anak Allah berdoa. Jika itu adalah kehendak-Mu, sembuhkan saya. Itu bukan doa iman. Doa iman menerima firman Tuhan oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh dengan amin. Dan percaya bahwa ketika ia berdoa, ia telah menerimanya. Itulah doa iman. Dan dalam doa iman ada janji Allah. You shall have them. Kamu akan menerimanya. Markus 11 ayat 24. Kita akan baca Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya pada saat kamu berdoa. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Kita akan berdoa. Allah Bapa, kami ingin menaikkan doa iman. Karena dalam Yesaya Yakobus 5 ayat 16 dinyatakan bahwa doa iman menyembuhkan orang sakit. Kami mau naikkan doa iman. Dan kami tahu bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 17. Dikatakan pendengaran oleh firman Kristus. Maka kami mau telinga kami selalu diarahkan kepada firman Allah. Dan mata kami tidak dijauhkan dari firman Allah. Dan firman Allah itu kami mau simpan di lubuk hati kami. Terima kasih Bapa. Segala firman Tuhan yang kami telah memahaminya. Anak Bapa, kami ingat cara
memperoleh kesembuhan yang telah dijanjikan, yang telah diberikan kepada kami. Dalam Amsal 4 ayat 22. Firman yang kami arahkan telinga kami, dan firman yang kami melihat dan tidak menjauhkan dari mata kami, dan firman yang kami simpan di lubuk hati kami. Itulah yang menjadi kehidupan bagi kami yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi kami untuk seluruh tubuh kami. Terima kasih Bapa, kami pegang janji-Mu ini yang tertulis dalam Amsal 4 ayat 22. Karena Yesus telah menanggung dosa-dosa kami dan mati di kayu salib lalu bangkit. Olehnya, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya segala penyakit dan dosa-dosa. Terima kasih Bapa, Engkau tidak mengingat dosa-dosa dan kesalahan kami, dan juga penyakit kami dan rasa sakit kami. Terima kasih Bapa. Kami pegang firman-Mu. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur dan berdoa. Amin.